السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga sentiasa dilindungi di bawah naungan rahmat Allah. Semoga sentiasa mendapat kebaikan dunia dan akhirat sesuai dengan doa yang biasa kita lakukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami hasanah, kebaikan di dunia, dan ya Allah, berilah kami juga di akhirat nanti kebaikan, dan lindungi kami dari azab neraka. Jadi selamat bertemu lagi dalam rancangan Nabi Pesan. Lihat untuk kali ini, untuk rujukan kita bersama, Sahih Muslim nombor hadisnya 2674. Sekali lagi, hadis ini disampaikan oleh seorang sahabat besar, iaitu peneman setia Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang famous dengan nickname-nya, gelarannya Abu Hurairah, iaitulah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Jadi apa kata Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi aka Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Nabi bersabda. Apa sabda Nabi? Okey, jom kita tengok apa matan ataupun lafaz hadis Nabi, pesan Nabi ini. Man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ajri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'an. وَمَنْ دَعَى إِلَى الضَّلَالَةِ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ أَثَامِ مَنْ تَبِعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَثَامِهِمْ شَيْئًا. Baik. Jadi Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menyeru kepada huda. Huda maksudnya apa? Kan ramai orang nama huda kan? Huda maksudnya adalah petunjuk, hidayah. Siapa menyeru kepada petunjuk, maka dia mendapat pahala. Orang yang mengikuti petunjuknya itu. Bear in mind, hadis ni adalah termasuk dalam kategori galakan untuk kita menyampaikan ilmu, untuk kita menyampaikan pesanan. Ni agenda kita, memandaikan umat, memberikan, memviralkan pesanan-pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kita dapat? Kita dapat like ke? Kita dapat views ke? No, itu bukan intention kita. Intention kita adalah yang ni. Motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Siapa bagi jalan untuk orang dapat petunjuk, orang dapat ilmu, dan orang itu memanfaatkan hasil dari usahanya, ikhtiarnya, untuk dia memberikan petunjuk, memberikan pesanan, memberikan ilmu pengetahuan, maka dia dapat pahala. Hasil dari petunjuk yang diberikan itu, tapi bukanlah ambil portion pahala orang tu bagi kat kita contohnya. Tak, saya bagi petunjuk, saya bagi bimbingan, jadi Allah ambil. Tak, no, bukan macam tu. Allah ni maha luas kurniaan Allah. Kan ada orang guna kaedah MLM, dia kata multi-level marketing, dapat untung banyak berkali ganda. Kita kata wow, ini Nabi bagi special offer. Kita bagi petunjuk, kita ajak orang buat baik, kita sampaikan ilmu pengetahuan. Kata Allah, bila dia, orang itu buat baik, kita pun sama dapat saham. Bukan maksudnya ambil pahala orang tu, tak. Orang tu dapat pahala, kita dapat pahala sama macam orang tu. Begitulah sebaliknya, siapa yang menyeru kepada kesesatan. Hati-hati. Kadang-kadang, sebagai contoh, kerana kita nak please, kita nak mengambil hati kononnya kawan kita, tapi kita sampai terjerumus kepada kesesatan. Sepatutnya kita tarik tangan kawan tadi, kita berikan petunjuk. So di sini Nabi beri amaran, jaga-jaga. Siapa yang melorongkan kepada seseorang perkara jahat, perkara kesesatan, maka dia akan mendapat dosa hasil dari dorongannya, hasil dari galakan dia kepada kesesatan tadi.
tanpa sedikit pun mengurangi dosa kesesatan orang tadi. Bukanlah artinya okey, la qadarullah, barang dijauhkan Allah, saya suruh orang, saya tunjuk pada orang benda jahat, benda yang sesat, benda yang menyimpang dari jalan Allah. Bila orang tu buat, Allah ambil dosa tu, bahagi tu. Dosa yang orang tu buat, saya pun dapat sama. Kerana apa? Kerana itu adalah hasil dari dorongan-dorongan petunjuk jahat yang saya berikan kepada orang itu tadi. Jadi inilah dia seperti do's and don'ts. Do'snya apa? Try our best. Berusahalah untuk kita memberi petunjuk kebaikan, memberikan pesanan, memberikan ilmu, panduan, bimbingan, panduan. Bimbingan dan panduan. Dengan itu kita akan mendapat pahala yang sama, hasil dari kebaikan orang yang melakukan kebaikan tadi, yang mendapat dorongan, bimbingan dan panduan kita. Sebaliknya, jaga-jaga. Wah, bahasa Melayu lama kata hubaya-hubaya. Be careful, jangan sampai kita terlibat memberikan dorongan untuk perkara kesesatan dan kejahatan, kerana kita pun akan dapat saham yang sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada kita hidayah dan taufik, petunjuk dan kekuatan untuk kita merebut peluang menyampaikan pedoman kebaikan, tunjuk ajar, bimbingan, pesanan, nasihat dan ilmu pengetahuan. Dan mudah-mudahan Allah tunjukkan pada kita ke perkara yang jahat, yang buruk. Ingat tak doa yang kita sama-sama aminkan biasanya? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ini sebagai tambahan lah, macam package lah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah pada kami sesuatu kebenaran itu, kami nampak dia sebagai kebenaran, dan berikanlah pada kami, kurniakan pada kami kekuatan untuk mengikuti kebenaran itu. Dan sebaliknya, ya Allah, tunjukkanlah pada kami yang sesat itu, yang batil, yang jahat, yang buruk itu. Kami nampak dia sebagai sesat, sebagai jahat, dan berilah pada kami kekuatan untuk kami menjauhinya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Jumpa lagi pada siri yang akan datang. Nabi pesan apa? Mudah-mudahan again Allah beri kita taufik dan hidayah untuk dapat kita mengamalkan semua pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian dulu. Mohon ampun dan maaf andai ada tersilap kata. Okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama membina masyarakat.